YouTube channel untuk teman-teman para voice lover semua. Untuk yang kesekian kalinya kita bisa dan akan mengupload lagi tentang konsep bagi kita semua para pengguna, karena adanya kegiatan yang lain melakukan kegiatan di dunia pertanian. Jadi untuk sekian lama bonsai kita cut dulu, dan karena kegiatan di dunia pertanian sudah mulai ada jeda karena panen sudah kita laksanakan dan musim tanam sudah dimulai, yaitu khususnya tanam balawija karena musim kemarau, jadi lebih punya banyak waktu untuk kembali merawat bonsai. Untuk detailnya simak terus video ini, jangan lupa yang belum subscribe mohon subscribe, like, tekan lonceng dan komen saran agar kita sama-sama dapat mengembangkan apa yang kita miliki dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu share video ini. Langsung aja, yang pertama kita lihat bahan ini ya. Karena cenderung jatuh ke sana, maka untuk mukanya kita pilih ini ya. Kira-kira seperti ini ya, nanti akan kita lakukan perawatan terus agar menjadi bahan yang benar-benar baik dan bisa kita gunakan. Untuk tipe santik ini kebetulan saya juga tidak terlalu paham, tapi kita ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh para master bonsai, jadi harus selalu ini agar perantingan tidak menjauh dan kesannya tetap rimbun. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat, semangat, selalu berkreativitas.